Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi guys. Ini kita mau pergi menanam durian musangking guys. Ini yang kemarin kita bawa sudah sampai rumah dan kita akan bawa lagi untuk menanam guys. Saya sangat cinta dengan pertanian guys, karena dunia pertanian adalah salah satu dunia yang saya tekuni, di dunia pertanian guys, sama dunia kucing. Ini guys, nah ini kita akan besarkan di polybag aja nih guys. Ini saya senang yang sudah yang begini guys, yang sudah kita melakukan perawatan khusus dari tingkat pemangkasan, kita sudah percabang-cabangnya sudah bagus guys. Ini juga sudah mantap nih. Oke guys, ini keren guys, kita akan menanam. Jadi rumah saya ini guys, walaupun rumah kayu, tetapi saya bersyukur guys, karena kenapa? Rumah ini sudah ada tempat kita untuk istirahat, sudah ada tempat kita untuk bersujud, sudah ada tempat untuk kita berdoa guys ya. Jadi rumah ini guys, karena ini rumah dibangun semuanya itu dari hasil pertanian, baik dari papan, slop, tiang, seng, semuanya dari hasil pertanian. Makanya saya sandingkan rumah ini dengan kebun guys. Saya bangunkan kebun mini. Ini kalian lihat sendiri guys. Ya. Nah, itu sudah banyak buahnya juga guys. Ada kolam ini di atas rumah guys ya. Ini rumah saya sudah penuh dengan tanaman. Di sananya lagi guys penuh. Di bawah ini juga akan penuh guys. Tangganya pun penuh ya. Sebagai petani itu harus kreatif guys. Kreatif, inovatif, produktif. Ya. Saya senang sekali mengisi polybag itu untuk beberapa jenis tanaman, ngisi tanah. Saya sudah pelajari berbagai jenis campuran guys tanah. Kalau dia terlalu banyak kandangnya guys, tanah akan cepat sekali kering guys. Nah, contoh ini terlalu banyak bahan kompos yang saya gunakan, sehingga pada saat air kita siram guys, ini langsung keringnya guys tuh. Padahal baru diisi tadi, karena tekstur tanah begini guys, cepat sekali kering. Nah, beda dengan yang perbandingan tanahnya banyak guys, dia akan bertahan kelembabannya kayak gini. Ini tanah semua guys, di campuran sebagian tuh guys tuh ya, lama akan kering. Beda dengan yang kayak begini guys, baru disiram langsung kering. Jadi di sini juga kita mempelajari ilmu guys ya, mendapatkan ilmu-ilmu baru yang jarang kita temui di teori guys. Dan hari ini kita akan kita sudah fermentasi tanahnya guys, ini sudah bisa dipakai, kita isi lagi nih guys ya. Ini kita akan isi durian, kita angkat guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibilang berat ya berat, resiko jadi petani. Kucing kuy genduk-genduk kan guys. Ada buih guys. Si Arnold nanti gilirannya sore baru syuting guys. Boy, baring. Baring cepat. Baring. Mereka baru dibakarkan ikan guys. Boy. Mana baringnya cepat. Dia pengurusan anu guys, pengurusan polybag. Itu namanya boy. Jadi target saya guys, satu hari itu minimal harus mengisi polybag. Kalau enggak dua, kadang 10, kadang satu. Tapi dengan tanah-tanah khusus guys ya, yang sudah mengalami fermentasi sampai 2 bulan, ada yang 1 bulan. Tinggal kita nanti susun untuk tanami durian guys. Guys ya, semuanya kita pakai sekarang, pakai planter bag kayak begini guys ini. Jadi ini kita akan pindah guys. Saya senang tanam-tanam durian guys, karena saya jadikan salah satu hobi guys ya. Saya jadikan salah satu hobi.
Tuh banyak sekali polybag saya guys kan. Berbagai macam jenis tanaman di atas rumah guys. Ini kita akan bongkar ya. Tunggu panen padi kita bongkar ini guys. Banyak belimbingnya juga guys. Kalian lihat sendiri mau makan belimbing boleh. Tuh guys besar-besar. Ini juga kalian lihat sendiri sudah mantap-mantap kan guys. Saya senang ini begini guys, kita tanam ini berapa bulan dia akan cepat besar nih guys. Seperti itu sana. Kalian lihat itu guys. Wow. Mantap kan guys. Masuk di sini juga guys nih. Cantik-cantik juga tanamannya. Besar-besar sudah. Ini akan penuh nanti tanaman ini guys ini. Tidak ada yang prei. Kita akan kasih penuh memang tanaman. Berbuah sudah banyak juga yang berbuah. Sana kemari sudah berbuah semua nanti. Tidak disangka-sangka lagi sudah penuh tanaman guys ya. Kemana kita semuanya penuh tanaman guys ini. Wow, subur-subur lagi. Ini yang kita mau tanam sore guys. Kita sengaja dulu biarkan begini biar sehat dulu baru kita tanam. Ini mau sangking semua ini guys. Kita kembangkan durian mau sangking semua. Kita pindah dulu. Ini ukuran 50 kilo guys, tapi kecil guys, tapi tinggi. Ini ukuran 50 kilo, ini juga 50 kilo guys, tapi besar. Tapi tidak terlalu tinggi guys. Jadi nanti ini kita buka guys, ini. Kita buka, kita pindahkan di sini guys. Tapi ini masih kurang tanahnya nih. Kita harus tambah lagi sedikit tanahnya. Ukuran ini. Ini 20 cm. Kita tambah lagi sedikit guys, kayaknya sudah pas nih ya, tinggal kiri kanan kita tambahnya nanti guys nih. Kita buka dulu guys ya, harus cari pisau. Sengaja saya tanam semua tanaman di sini guys, berbagai macam jenis tanamannya, biar nanti kalau kita mau makan buah-buahan tinggal keluar dari rumah tinggal petik seperti ini kan. Ada jeruk juga sudah berbuah nih guys ini. Mau makan jeruk mau apa semua aja guys. Ada semua lengkap sini guys tuh. Mau lengkeng tuh guys, lengkeng namanya tuh, banyak sekali tanaman di bawah juga banyak sekali ya. Itu target kita guys ya, kita harus punya target. Jadi tiap hari itu kita luangkan waktu untuk mengisi planter bag ya. Ada waktu sedikit kita ngisi, waktu sedikit kita ngisi, itu aja kerja kita. Baru sore ke kebun, pagi ke kebun. Pisau guys. Kita cari pisau andalan sini. Biasanya ada pisau saya di sini guys. Saya kembangkan durian juga guys ini. Nanti saya sambung guys. Kok enggak ada ya? Mustahil itu pisau bisa hilang. Bin salaben. Sini kau putih. Putih, sini. Sini, sini. Lari-lari kamu. Sini cepat. Ini sudah penurut, guys. Suruh lari lagi sini. Putih-putih lari sini cepat deh. Sini, sini, sini. Lari cepat. Sudah, kembali, kembali. Putih. Lari cepat.
itu masih kecil guys, dia sudah pandai. Jangan-jangan pukul kayu itu. Naik. Itu masih kecil-kecil guys, dia sudah saya latih. Wah, ada si boy kayaknya. Loncat aja, tendang kepalanya boy. Tendang kepalanya boy. Bangkai sang surya menari dunia. Kalau pindahkan begini guys, usahakan jangan disiram guys ya, supaya tidak pecah tanahnya. Perjalanan sungguh sangat menyedihkan. Sayang, oke, kita di samping kawan. Tak pernahkah kau sadar? Mungkin kita taruh di sini aja kali ya, biar kelihatan agak imut nanti. Saya menani itu tergantung dari keimutannya guys. Biarlah sampai 20 menit videonya ini guys. Hati-hati guys ya. Ini perlakuan khusus tanahnya nih guys. Tuh, kita angkat dulu guys, susah ini. Pegang satu tangan tuh guys. Enggak ada tripod. Ada tripod guys, banyak tapi susah dipakai. Guys, sudah satu, mantap. Musangking itu guys, dia membutuhkan sinar matahari full. Ini juga sudah kita perlakuan khusus guys. Tanahnya kita akan pindah yang ini guys. Nih. Usahakan jangan disiram guys ya kalau dia mau pindah, karena kalau dia basah ini tanahnya cepat pecah guys. Karena kalau dia kering guys, biar ini dipegang enggak apa-apa dia. Tuh. Beda dengan kalau dia habis disiram, pegang itu hancur tanahnya guys. Tuh guys, kan enak dipindah. Nah, ini sudah bisa beberapa. Nah, sudah jadi kan guys. Aku sengaja biara yang kecil-kecil itu guys, yang sudah 2 meter tingginya guys, kita tanam langsung. Itu rencana dibuahkan di polybag guys. Oke guys. Salam kucing petani guys. Tetap semangat bertani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.